netizen stop hujat dia, apa kayak kasihan, maksudnya nggak kayak gitu kan. Tapi memang hubungan Mbak Cika dan Mbak Puji sendiri baik-baik ya? Baik-baik aja. Baik-baik kok, Mbak juga sering main kok. Ya, terlihat waktu di Bali waktu itu sempat collab ya, bareng kan? Iya, gitu. Di Bali kan? Bali Papan ya? Bali Papan juga. Oh, berarti sering ngejob bareng juga ya, bahan ya? Aku kurang tahu sih kalau itu, kadang aku ada job sih, tiba-tiba dia udah di situ. Kalau aku sih, aku kan bilang nggak tahu kalau aku pergi job tinggal pergi aja, nggak tahu siapa bintang tamu lain. Iya. Nggak ngerti. Tapi Torik suka kepo nggak sih, kamu ngapain kerja di bareng sama Cika ya? Enggak sih, nggak pernah nanya dia. Mungkin bukan nggak pernah nanya ya, kayak akunya kali yang nggak tahu. Oh. Ada ini, aku kesini mau ngapain, aku bisa ngomong. Tanpa ditanya, biasanya aku udah cerita gitu. Ya, lahiran Oren. Oh iya, lahiran Oren. Udah nyiapin kado belum? Belum. Belum sempat, belum. Aku belanja buat diri aku sendiri, belum sempat. Kan udah mendekati harinya nih. Tapi gampang lah itu, gampang satu hari ya. Langsung ketemu. Woi. Buka HP juga langsung ketemu. Udah ada gambaran belum Mas Fadli yang mana? Puji. Ada dah pokoknya. Doanya buat Aurel. Semoga lahirannya lancar. Amin. Itu banyak. Anaknya gemoy. Oh, aku suka bayi. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya.